Assalamualaikum fans Harimau Malaya. Hari ini kita ada tetamu istimewa. Selalunya kita bawakan pemain bola sepak, tapi kali ini kita bawakan pemain kebangsaan rugby Malaysia yang sebelum ini pernah berkelana di Jepun untuk beberapa pasukan, iaitu Yamaha Jubilo pada tahun 2013 hingga 2018 dan juga Hino Red Dolphins pada tahun 2020. Hai, apa khabar Duke? Hai, hai. Kau baik, kau baik. Terima kasih. So sekarang you ada di Chicago, betul? Ya, di Chicago. Okay, macam mana keadaan di sana sekarang ni? You dah selesa dengan keadaan dekat sana ke macam mana? Belum selesa lagi lah. Rasanya makin sejuk. Sejak hari saya dah sampai sini, hari-hari dia macam makin teruk sejuk dia. Orang kata bulan 2 ni kita kena bertahan sekilas. Pas bulan 3, bulan 4 dia akan start. Kurang sejuk sikit. So, saya still try to adjust dengan weather dia. Kepada semua pengetahuan, fans Harimau Malaya, Duke Krishnan adalah salah seorang, bukan salah seorang, the first Malaysian rugby Malaysian player yang berkelana di USA untuk pasukan Chicago Hounds, betul. So, macam mana your first reaction bila you tahu dapat tahu you ditawarkan ke pasukan Chicago Hounds tu? Bagi saya, happy lah, saya excited sebab nak pergi ke US. Saya pun tak pernah sangka hanya bermain rugby saja saya akan sampai ke Amerika Syarikat. So, agak happy dengan excited tapi saya beritahu saya macam apa jangan jangan apa over celebrate dulu. Make sure semua sampai visa semua ready baru kita dekat soal semua orang. So dia macam bila saya dapat kontrak, saya dapat tahu saya akan ke Amerika dengan sampai Amerika dalam 2 minggu je. So, saya kena adjust semua benda, saya kena atur, beritahu family, convince saya punya family kata saya nak pergi ke US apa semua. Dia macam dalam 2 minggu tu sudah so, agak agak rushing sikit lah at the last last minute. Pada pandangan pribadi you, you rasa apa kualiti yang you ada yang boleh menarik perhatian kelab Chicago Hounds ini untuk menerima you sebagai salah seorang pemain rugby di pasukan tersebut? Jurulatih Chicago Hounds ni dia pernah jadi coach di Japan, so dia pernah tengok saya main di Japan. So sekarang dia coach di Amerika, so dia rasa macam saya ada pengalaman dan saya boleh bawa value yang bagus untuk klub lah. So itu salah satu apa value yang dia appreciate. Masa ditawarkan untuk menyertai pasukan Chicago Hounds ini, apa yang buatkan you setuju untuk menerima tawaran tersebut? Satu, di Amerika rugby ini baru start dalam 5 tahun dia orang start MLR ni. So itu salah satu saya punya focus point. Dan satu lagi experience lah pergi luar negara tengok macam mana dia orang main. So saya boleh bawa balik ke Malaysia apa yang pengalaman yang saya belajar di luar negara untuk apa memperkuatkan squad rugby kita di Malaysia. I think saya boleh bawa balik lah daripada luar negara. Setibanya you di sana, mesti you dah tengok, dah dapatlah lihat dia punya tempat training, facility dengan keadaan di sana. Apakah you punya first impression? You rasa macam, wow, ini lagi baik berbanding di Jepun, di Malaysia ataupun macam mana? Kalau berbanding dengan Jepun, saya ingat di Amerika Syarikat ni agak kurang sikit lah sebab diorang baru lagi. Diorang belum sampai tahap Japan punya facility dari segi coaching. Semua diorang masih ada pro and cons lah. And tapi dibanding dengan di Malaysia, saya boleh cakap diorang di Amerika saya rasa diorang walaupun diorang baru, saya ingat diorang lagi baru daripada Malaysia. Malaysia dah lama ada rugby di Malaysia. Tapi diorang punya organisasi diorang more professional. So diorang bila ambil player walaupun dia player local, diorang treat them macam professional. So player tu pun dia punya mentally dia dah macam set dia punya level supaya dia kena training hard, dia kena buat semua benda as a professional player. Bukan lagi amateur ataupun main saja-saja. So dari segi itu saya rasa Amerika lagi more professional lah into organizing the team.
Melihat pada dari segi intensiti latihan, cara permainan, cara latihan dibawa oleh coach dan sebagainya, apa yang you nampak difference daripada Jepun dan juga Malaysia berbanding dengan Chicago? Apa yang you nampak daripada dua dua side ini yang boleh you rasa ada bezanya dekat US ni? Mungkin dari segi training di Japanese, macam Japanese punya mentality, dia orang always fikir tentang work hard working. So kita semua tahu yang Japanese ni memang hard working people. So di sana semua macam bila you hard working, you will get the reward. Itu Japanese punya mentality. Tapi di USA, di sini saya training, saya tengok macam cara training dia orang hard working pun ada, tapi dia orang macam work hard, work smart. Macam kind of a hard mentality. So dia orang bukan macam everyday punishing, training hard, training hard, training hard. Dia orang macam ada time program. Okay, minggu ni we will train like this. So minggu depan punya schedule dia orang hantar early apa yang kita nak buat apa semua. Dan di Malaysia kita, saya nak senang cakap kita belum sampai macam schedule, macam set up schedule. Okay, tak minggu ni kita akan buat fitness banyak ni. Bila kita cakap minggu ni kita ada fitness, mungkin hari fitness tu ramai player yang tak turun, kata ada training, ada ni, ada tu. So benda tu lah mentality lah. Soalnya attitude dengan mentality je yang kita belum ada lagi. Bakat ada. Bakat saya tengok daripada Japan, di USA, di Malaysia tak banyak beza. Cuma mentality dengan attitude tu yang belum kita belum ada. Untuk pengetahuan fans, Harimau Malaya first national game untuk Duke adalah pada tahun 2009. Lepas tu kembali ke Malaysia pada tahun 2022 untuk pasukan Putrajaya Rugby. Cabaran paling besar yang you boleh expect apabila berada di USA, you punya challenge, the biggest challenge. Sebab Chicago Hounds ni, diorang sebelum ni diorang main di Division 2. So tahun ni diorang baru naik ke MLR. So saya ingat semua game akan akan jadi cabaran besar, sebab ini team yang baru naik ke Liga MLR, yang top league di USA. So team-team lain akan tak nak kalah dengan team yang baru naik. So diorang macam baru rookie team in the MLR tahun ni. So saya rasa semua game akan jadi cabaran yang agak sukar sikit. Tapi yang player-player yang pernah main di MLR dari 5 tahun ni, dia orang kata tim kita ni nampak kuat berbanding dengan tim-tim lain. So saya rasa walaupun dia agak sukar, kita boleh datang, sebab banyak player yang berpengalaman daripada luar negara, ada yang player yang berpengalaman di USA. So saya rasa kita boleh buat agak yang ya, baiklah tahun ini. Dari segi fizikal, kita tahu Juk sendiri fizikalnya bukan bukan sama macam majoriti pemain rugby di Malaysia ini. Mungkin fizikal itu tiada masalah dengan you bila berada di US. Sebab semasa saya bermain di Japan pun fizikal tak banyak beza, sebab di Japan bukan player-player Japan juga. Banyak player yang world class datang dari South Africa. So fizikal semua dah sama, agak sama lah. Saya rasa kat sini mungkin American punya sizing dia orang macam agak besar sikit, tapi in the game saya rasa semua akan sama. Okay, apabila berada di US ini, apa you punya your own personal target? Bila berada di sana, you nak capai apa? So, saya punya personal target, macam tadi cakap, yang saya pemain pertama yang bermain di MLR, Amerika Syarikat. So, saya nak buktikan kepada pemain-pemain rugby di Malaysia yang kita, ramai yang kata kita, apa, rugby takkan ke mana, rugby tak boleh buat, tak boleh buat makan, apa semua. Saya nak buktikan, kata, walau kalau kita komit dengan apa yang kita nak, kita work hard, apa pun kita boleh capai. Bukan di rugby saja, dalam bidang apa pun. Just commitment. Sebagai pemain rugby yang dah lama berkecimpung dalam sukan rugby ini, apa yang you boleh nasihatkan pada player Malaysia yang lain? Apa yang mereka perlu lakukan untuk dapatkan peluang sama macam apa yang you dapat peluang sekarang ini?
Saya akan nasihatkan player supaya jadi more professional sebab sekarang ramai talent, ramai bakat yang ada tapi bila dah dapat main untuk tim-tim yang besar sikit, dia orang dah start berehat banyak, tidur lewat, macam yang benda-benda makan tak jaga. So benda-benda tu dia nanti dia akan macam datang balik, dia akan impact balik dalam kita punya everyday life. So the small things macam disiplin tidur awal, macam bila ajak member ajak lepak mama, saya lepak macam seminggu sekali lepak tu okey lah, tapi jangan kerap sangat tidur. So benda tu semua dia akan bawa kita letih di time kita training. So bila kita nak macam kuatkan badan, nak jadi lagi good player, benda tu akan slowkan kita punya proses untuk jadi player yang lagi bagus. So saya rasa jaga you punya discipline, your attitude, and you can do better. Yang penting self-discipline. Untuk pergi jauh, self-discipline is very very important. Kita tahu sukan rugby di Malaysia ini tidak mendapat highlight yang lebih daripada sukan-sukan di Malaysia ini seperti bola sepak dan sebagainya. Masih berada, kita kata sukan rugby ini masih berada di tahap yang kita rasa macam boleh ke pergi kan, apa future selepas ini untuk pemain-pemain rugby dan sebagainya. You rasa apa yang perlu diubah dari segi management, dari segi pemain-pemainnya untuk bawa sukan rugby di Malaysia ni pada satu tahap yang tinggi? Bukan kita nak kata satu level dengan bola sepak dan sebagainya, tapi boleh pada yang kita kata boleh dibanggakan untuk rakyat-rakyat Malaysia ni. Kita boleh improve di banyak aspek. Yang paling penting dari segi professionalism, bukan saja di player tapi dengan management pun. Jaga player, beri apa yang player perlukan. Macam ada yang time saya pemain pelagong, ada yang saya dengar kata management marah dengan player sebab player minta bayaran untuk main. So benda tu player tu ada kerja. So dia kena tinggalkan kerja dia datang bermain untuk team. So time yang dia spend bermain tu mungkin dia tak dibayar daripada mana-mana kebajikan dia. So time tu team tu yang take care dia. So player tu pun akan bagi 100% on time training. So benda-benda kecil macam tu yang membuatkan player pun jadi macam ah main rugby bukan dapat apa pun, baik pergi kerja je. So profesional, bila saya cakap professionalism bukan di player saja, management pun kena pandai jaga player, jaga dia punya welfare. Bila bila ambil player daripada luar negeri ke apa, bayar dia punya insurance kalau dia injured, jaga balik untuk dia recover balik. So ramai player yang bakat-bakat yang saya tengok, player-player yang bagus tapi sekali dia pergi main dengan mana-mana team, dia injured, lepas tu tak ada orang jaga dia. So dia kena jaga sendiri, lepas tu dia tak nak datang main dah sebab injured. So benda-benda kecil macam tu, lepas tu dari segi nutrition, ajar dekat player sebab player-player semua daripada kecil dia orang dah start main rugby tapi dia orang tak henti benda apa yang akan bagi dia untuk jadi lebih kuat, lebih apa, menceringankan badan dia. So dari segi nutrition kita boleh ajar player untuk benda apa yang kita kena makan, waktu apa kita kena minum protein. Ada player-player yang protein sebelum pergi tidur. So benda tu semua tak betul tapi dia orang tahu ada protein, minum, itu saja. So dia orang tak tahu mana nak minum protein, waktu mana nak makan, waktu mana kena berhenti makan. So benda tu semua akan impact dalam life dia sebagai atlet. So yeah, kita kena ajar player, kita kena macam educate the player about professionalism. Okay, kita nak tanya satu soalan tambahan lah untuk you. Pada pandangan peribadi you, ramai juga pemain rugby di Malaysia ini bukan sahaja bermain rugby tapi mereka melakukan dua tiga kerja. Sekarang ni ada yang sebelum ini pernah mewakili national team tapi sekarang ni dah ke contohnya macam kerja retail, kerja insurans dan sebagainya. Apa pandangan peribadi you terhadap future pemain rugby ni sendiri? Bagi saya buat masa sekarang kita belum ada professional rugby player tapi kalau ada player yang macam dari form 5 apa, bila dia main rugby, banyak universiti di Malaysia yang beri peluang untuk bermain untuk universiti. So apa dia punya
dia punya chance untuk masuk universiti-universiti besar pun dari segi just dari main rugby itu senang. So, dan ramai player yang pemain rugby ambil macam sport science. So, semua sebelum rugby kebanyakan semua ada macam kerjaya sendiri dan bermain minat dengan rugby. So, rugby ni bukan nak jadi professional player saja, boleh jadi banyak benda yang kita boleh belajar daripada rugby. Bagi saya, saya pun datang asal daripada Kedah, Sungai Petani. Time saya first datang ke Kuala Lumpur, saya nak cakap bahasa Inggeris pun tak pandai. Nak cakap dengan orang pun malu-malu. So, dari start daripada rugby ni yang saya slowly saya punya karakter bertukar sebab saya tengok orang lain macam mana dia orang boleh berhubung. So, time tu saya macam, nanti itu nanti saya nak jadi macam orang ni lah. So, saya dapat ala tuju. Walaupun saya dah asal daripada ini tak pelajaran tak berapa tinggi. So, tapi saya datang ke KL, saya tengok orang-orang macam yang bermain rugby tapi dia orang ada kerjaya dia sendiri. So, saya pun macam mimpi macam saya pun nak satu hari saya pun nak jadi macam macam apa seorang seperti ini. So benda tu bagi saya adalah tuju dan tak direct saya untuk ke benda-benda yang tak betul lah. So it makes me disciplined and then my part ya. Yeah. Alright, alright. Thank you Duke untuk sudi meluangkan masa dengan kita. Hopefully sukan rugby di Malaysia ini boleh berkembang dengan adanya you mewakili Malaysia di luar negara, di Jepun, di US dan sebagainya, membuka peluang untuk anak-anak muda pemain rugby terutamanya di sini untuk lebih berkembang kariernya seperti you. Good luck and all the best in US. Okay, make Malaysia proud of you. Okay, bye-bye.